Ini pesawat banyak lewat sini karena dekat bandar Bandara Soekarno-Hatta ya. Welcome my friends. Kali ini aku mau ajak kalian walking tour di Sunset Avenue di Jakarta Barat. Ini di perumahan Citra 8 ya. Dan ini langsung menghadap danau, view danau. Ini kafe-kafenya juga banyak ya. Cafe dengan view danau keren banget. Dan karena namanya sunset, ini emang view yang bagusnya nih sunset. Cuman gua agak terlambat sih, tapi masih dapet. Belum bisa masuk ke decknya ya, belum bisa belum dibuka. Namanya pas banget dengan Sunset Avenue. Dan masuk ke sini tuh gratis ya, tidak dipungut biaya, paling untuk parkir kendaraan mobil dan motor aja. Tapi untuk masuk area sini free. Jadi ini lokasinya tuh masuk ke perumahan apa komplek Citra 8. Dan ini baru dibuka ya di bulan Februari 2023. Oh ini jaraknya 400 meter. Itu jogging track bisa nih, bagus. Isi ya. Nih, CitraGarden City Jakarta. Kedalaman waduk 10-15 meter.
Wah, ini sunsetnya masih dapet. Ini view terkeren sih yang pernah kulihat ya di Jakarta Barat. Ini asik banget nongkrong di pinggir danau, nungguin sunset terbenam. Ini luas ya, aku nggak tahu berapa hektar nih. Tapi untuk trek, ini jogging treknya sih tadi 400 meter ya dari situ. Ini aku nggak tahu buat cycling boleh nggak ya? Waduh, pesawat lewat. Ini pesawat banyak lewat sini karena deket bandara Soekarno-Hatta ya. Ini tadi aku lihat di papan pelangnya lumayan dalam ya, 10-15 meter. Tapi saya cukup kecewa para pengunjung membuang sampah sembarangan. Aduh. Pada nyampah nih.
Wah, buat jogging trek asik banget ini. Sejuk ya kan? Karena ini pohon-pohonnya apa ya, masih hijau ya, rindang. Tinggi-tinggi lagi. Oh, ternyata orang dari luar negeri ya, China. Sini banyak ikan loh, cuman nggak boleh mancing. Oh, keren banget. Banyak ikan loh, gede-gede nih kayaknya ikannya. Cuma dilarang memancing sini. Keren banget sih ini view-nya. Dan pas datang ke sini tuh, kalau kalian mau ngejar sunsetnya sih jam 5 udah di sini. Cakep banget. Udah azan. Ini masih on progress ya. Sini juga akan dibangun ruko-ruko. Ruko CitraGarden City. Dan ini buat lajur sepeda ya,
Oh, ini dalam itu berarti jogging track. Sepeda di sini. Buat bawa hewan peliharaan juga ke sini diperbolehkan. Oh, ini ruko-rukonya udah sold out, sold out. Oh, lampunya baru nyalain. Di sini juga udah ada beberapa kafe yang sudah buka ya. Dan ini langsung di pinggir danau. View-nya keren banget. Dan toilet untuk pria dan wanita ada di belakang situ. Waduh, ada hiasan kupu-kupu nih. Dipasang lampu, jadi malam nih terang banget. Bagus. Ini aku nggak tahu nama pohon-pohonnya ya, tapi ini pohon-pohonnya itu nggak banyak cabang. Tinggi-tinggi, tinggi menjulang nih. Dan ini buat area playground buat anak-anak, tapi belum dibuka ya untuk umum. Ini untuk area parkir mobil, langsung di pinggir jalan, dan motor di sebelah sana. Di belakangnya itu ada parkir motor juga, yang di depan di pinggir jalan untuk mobil. Ya, jadi ini ternyata buat jogging route-nya ya. Alright, thank you my friends for watching this video.
I hope you enjoyed watching it. Don't forget to like, comment, and subscribe. I'll see you guys in the next video. Bye bye. Peace out.